Hai hai hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau sharing ke kalian semua DIY setting spray. Jadi bikin sendiri setting spray makeup ini mudah dan murah banget untuk kalian tiru. Nah buat kalian yang penasaran, pastikan kalian semua untuk subscribe dan nyalain tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan kalau aku upload video baru ya. Dan jangan lupa untuk share video ini sebanyak-banyaknya ke sosial media yang kalian punya. Dan sekarang kita langsung mulai aja ke videonya. Nah, buat teman-teman yang belum tahu apa sih itu setting spray dan manfaatnya untuk apa? Jadi, setting spray itu digunakan untuk make up teman-teman. Nah, dibuat dengan kandungan yang sesuai dengan jenis kulit. Biasanya dipakai sebelum make up-an atau sesudah make up-an. Nah, tujuannya sendiri itu bukan hanya mengunci make up agar tahan lama, enggak. Tapi manfaatnya juga banyak. Yang pertama, membuat tampilan wajah kita itu lebih flawless lagi, lebih glowing lagi. Jadi kayak enggak powdery gitu wajahnya, dan bisa membuat pigmentasinya itu lebih meningkat untuk eyeshadow, blush on gitu ya teman-teman. Yang pastinya mencegah wajah kita agar tidak terlihat keki, kayak retak gitu. Nah ini aku contohin di wajah yang belum pakai setting spray. Nanti kita akan buat dan aku akan aplikasikan di wajah. Ini belum pakai setting spray. Ini masih powdery banget ya teman-teman, nanti kita akan setting spray. Teman-teman, by the way, aku sekarang ini lagi pakai hijab dari destyle.id. Ini warnanya cantik-cantik banget ya kan. Tuh, ini ada 5 warna sama yang aku pakai sekarang. Kalau kalian mau lihat detailnya seperti apa, warna-warnanya cantik-cantik banget, kalian bisa cek aja Instagramnya di description box. Nanti aku akan taruh linknya di situ. Dan kalau kalian mau tahu lebih jelas, kalian tinggal klik aja. Nanti kalian dapat informasi lebih mengenai kerudung ini, teman-teman. Cantik-cantik banget kan? Menurut aku, setting spray sendiri itu manfaatnya bagus banget untuk wajah kita yang lagi make up-an. Dan menurut aku juga kayak poinnya make up, penguncinya make up itu sendiri adalah setting spray. Apalagi setting spray itu kan boros banget kalau misalnya kita mau pakai ya teman-teman. Sebelum make up, sesudah make up, kadang di pertengahan aktivitas gitu, aku biasanya semprotin supaya wajah kita lebih segar. Aku biasanya seperti itu, dan itu bakalan boros banget kalau misalnya kita cuma punya beberapa setting spray aja. Nah, di sini aku akan kasih tahu solusinya ke kalian. Gimana sih caranya membuat setting spray untuk wajah kering dan wajah berminyak? Kalau misalnya kalian punya setting spray beberapa gitu ya. Nah, misalnya stoknya habis. Nah, di sini aku akan kasih tahu solusinya, benar-benar solusinya supaya nggak boros lagi untuk menggunakan si setting spray sendiri, dan bakalan awet banget, kalian bisa bikin terus-menerus gitu. Kalau misalnya budgetnya lagi tidak ada atau memang pengen yang lebih murah dan lebih efisien gitu. Bahannya gampang banget dan mudah banget untuk kita tiru, dan sekarang kita langsung mulai aja ke pembuatannya. Alat yang perlu kita siapkan yang pertama adalah sendok, dan yang kedua ini adalah wadah setting spraynya sendiri. Ini wajib banget kalian punya, dan kalau bisa bolongannya itu kecil-kecil supaya dia kalau misal kita kenain ke muka gitu, dia bakalan mencar dengan sendirinya, nggak ngeblok ke wajah gitu. Bahan yang pertama yang perlu kalian siapkan adalah aloe vera gel, kemudian toner, terus ada air mawar, ada baby oil, dan juga campuran air mineral. Sekarang kita langsung aja ke pembuatannya. Jadi untuk wadahnya sendiri, kalian bisa pakai wadah apa aja sebenarnya. Pakai bekas minyak wangi juga bisa, tapi kalian harus pastikan itu benar-benar bersih. Ini aku udah bersihkan, tadi juga kesemprotkan sama airnya. Dan sekarang kita langsung aja mulai. Jadi yang pertama, ini aloe vera. Untuk takarannya sendiri, aku pakai setengah sendok makan. Segini ya teman-teman. Kita langsung masukin ke dalam wadahnya. Lanjut, kita akan campurkan toner. Nah, untuk bahan-bahannya sendiri, aku nggak nyuruh kalian sama kayak aku. Maksudnya mereknya, jadi kalian bisa pakai merek apa aja. Sesuai dengan apa yang kalian punya di rumah kalian masing-masing ya. Nah, untuk takarannya sendiri, toner itu setengah sendok makan juga. Oke, segini. Kelihatan gak sih? Yang ketiga, aku akan campurkan yang namanya air mawar. Kok ini masih dipegang? Nah, ini
kita pakai 2 sendok makan. Yang terakhir, aku akan campurkan air mineral, ini 2 sendok makan. Nah, untuk baby oilnya itu kita pakai untuk kulit yang kering. Kita masukkan 4 sendok air makan. Nah, ini udah jadi teman-teman, ini takaran aku untuk 1 hari. Biasanya aku nggak pernah simpen si setting spray ini, aku takut kenapa-napa di wajahku. Jadi ini fresh banget, kalian pakai dalam 1 hari aja dan bisa kalian pakai seharian. Ini langsung aku kocok aja dan aku langsung aplikasikan di wajah. Seperti itu ya teman-teman. Nah, ini tampilannya kalau udah di wajah. Nah, untuk kalian yang kulitnya itu kering, kalian bisa tambahkan baby oil. Ini 3 tetes aja, nggak usah banyak-banyak. 1, 2, 3. Oke, cukup. Kalian bisa aduk lagi. Dan aplikasikan di wajah untuk kulit yang kering. Oke teman-teman, itu dia tadi DIY setting spray makeupnya. Ini gampang banget untuk kalian tiru. Dan pastikan aku buat ini itu, nih kalian notice ya. Ini aku buat itu untuk 1 kali pakai dalam 1 hari. Nanti kalau udah habis, biasanya aku langsung buang dan aku bikin baru lagi. Aku nggak pernah simpen untuk beberapa hari. Untuk perbedaannya sendiri, untuk kulit berminyak, itu kalian nggak pakai yang namanya baby oil. Kalau kulitnya kering, kalian bisa pakai yang namanya baby oil 3 tetes aja, oke? Okay? Dan itu dia tadi DIY-nya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat untuk kalian, semoga membantu kalian. Kalau kalian semua suka sama video ini, jangan lupa untuk di like, terus di komen, di subscribe. Dan jangan lupa untuk share video ini sebanyak-banyaknya ke sosial media yang kalian punya ya. Dan jangan lupa untuk pencet tombol loncengnya di bawah supaya kalian gak ketinggalan kalau aku upload video baru. Dan oke, selesai. Bye. See you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.